Astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Sapam Story. Terima kasih teman-teman semua yang sudah menunggu video-video terbaru dari channel Sapam Story. Malam ini seperti biasa, saya akan membagikan 5 penampakan hantu terseram edisi malam Jumat. Video-video ini saya pilih yang menurut saya paling seram. Oke, gak usah lama-lama lagi. Sebelum kita mulai videonya, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu video ini dan di like jika teman-teman suka. Pastikan Anda berada di kamar Anda. Matikan lampu, gunakan headset. Mari kita mulai video penampakan hantu yang pertama. Video pertama ini adalah penelusuran mengerikan dari pemburu hantu sakral ofisial yang pada malam itu dia mencoba untuk mendatangi salah satu perkebunan milik warga yang mengalami gangguan pocong. Penelusuran pun dilakukan. Awal masuk dia sudah terdengar suara-suara aneh sampai tiba-tiba muncul penampakan menyeramkan ini. Simak videonya. Tuh. Dengar. Astagfirullahaladzim. Ya. Lihat. Hah? Lihat enggak? Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Allahu Akbar, ya astagfirullah. Allah. Saya bakal rekomendasikan tempat ini ke Mas Sakti ya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah nonton, jangan lupa. Allahu Akbar, astagfirullahaladzim. Keesokan harinya, malam itu dia pun mencoba kembali untuk menelusuri lokasi tersebut bersama sang ahli spiritual mereka. Ritual dan doa pun dilakukan untuk memanggil sosok pocong tersebut. Dan tiba-tiba terlihat sosok pocong yang tiba-tiba meludah ke arahnya. Sontak mereka pun lari ketakutan. Simak videonya. Mbak, pocong lah. Doa aja. Takutnya kayak kemarin, Mbah. Soalnya penasaran. Yang kemarin nyerangnya kayak gitu banget. Kita beli. Energinya. Woi, pocong, Mbah. Belakang. Video penampakan kedua ini berasal dari pemburu hantu TTM official yang malam itu nekat untuk melakukan uji nyali di salah satu bangunan yang terkenal angker di sana. Banyak kejadian mengerikan saat penelusuran, seperti suara-suara dan sosok hitam yang tiba-tiba muncul dan menghilang kembali. Sampai ada satu momen
yang membuat dia panik dan lari ketakutan. Simak videonya. Kamu cuma latih datio sebab jantung darah nasu kan ya gue jangan kaget-kagetnya aku ya mbak luas. Wih, saya dengar ada suara di dalam sumur, teman-teman. Wih, saya dengar suara di dalam sumur, guys. Ul, mundur sih, Ul. Melebus sih. Kok sih, biar saya gak beres sih. Wah, jancok gue apa? Aku orang Melayu, orang ndak lari yo, canggih ini yo. Anak ABC yo, kuat. Astagfirullahalazim ya Allah. Allahu Akbar la ilaha illallah astagfirullahalazim. Allahumma lakasum tu wabika mantu wala rizki kaftar tu. Piro mati kai. Video ketiga ini berasal dari pemburu hantu asal Meksiko. Seperti biasa, konten-kontennya pun banyak melakukan penelusuran di tempat-tempat angker dan keramat. Malam itu bersama teman-temannya, dia mencoba untuk mengungkap mitos adanya siluman berkepala api. Dia pun bersama timnya datang untuk membuktikan mitos tersebut. Dan ini yang terjadi. Simak baik-baik videonya. Mano, é ele de novo, é ela de novo. Tá perto, velho. Tá perto, velho. Onde é que tá, mano? Ô, cara, sai de cima, velho. Sai de cima. Mano, o que é isso, velho? Mano, e que é isso, velho? Sumiu, velho, sumiu. Você tá bem? Você tá bem, Anta? Você tá bem? Ô, Thor. Video selanjutnya ini berasal dari pemburu hantu Ibnu Fauji. Konten-konten pun sering melakukan penelusuran dan live streaming di tempat angker. Dia mendatangi salah satu lokasi perkebunan warga yang mengalami gangguan pocong. Konon pocong tersebut kerap sekali menunjukkan wujudnya di depan warga yang melintas. Benar saja, tak lama setelah melakukan penelusuran, terlihat sosok pocong dan kuntilanak yang berdiri menatapnya. Dia pun mencoba untuk mendekatinya. Dan kejadian menyeramkan ini pun terjadi. Simak baik-baik videonya. Lora we. Wis nang opo iki cewene-cewene guys. Kayak nep kesu ge. Ceweknya guys. Ono ceweknya guys. Center mana? Kan sur mudak sur. Kuwi sur. Sur. Video menyeramkan kelima ini berasal dari cuplikan mengerikan True Horror Story yang menceritakan seorang pemuda sedang bermain game dan salah satu temannya tertidur di sampingnya. Awalnya tidak ada yang aneh, namun tiba-tiba temannya mengigau dan mencoba untuk membangunkannya. Dia pun masuk ke dapur untuk mengambil makanan dan
Di situ sepertinya mendengar suara temannya yang berteriak ketakutan. Dan saat dicek, ini yang terjadi. Coba perhatikan videonya. Oh, my God.